بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال عن الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردسبه الجوفي <applause> البخاري رحمه الله تعالى <applause> باب اذا قام رجل أن يسار الامام له الامام الى يمينه لم تبسط صلاتهما Ini bab Ida apabila Qomar rojulu berdiri oleh, oleh seseorang An yasaril imami Dari sebelah kiri imam Jadi ini sembahyang ya, Berdua doang ya. Satu imam, satu makmum ya, Makmumnya cuma satu Fa'awwalahul imamu Lalu imam ya, memindahkan, menggeser ya. makmumnya ila yamini ke sebelah kanannya. Ya, pindahin. Ya. Pindahin, ya. Atau tarik. Kita disuruhnya kepala tariknya. Dalam pikir-pikir disuruhnya tarik kepala rambut Pindahin dari sini kemarin. Mau ini aja nggak apa-apa, tarik begini aja nggak apa-apa sih. Lam tabsud sholatuhuma enggak rusak oleh sholat keduanya, enggak rusak. Wa bilai kuala haddasana Ahmadu kuala haddasana Ibn Wahbin kuala haddasana Amrun an abdi rabbihi bani Sa'idin an makhramata ibni Sulaiman an Quraib bin Maula bin Abbas bin Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata kata Ibnu Abbas nimtu inda Maimunata Aku pernah tidur di dekat Maimunah ya. Di sisi Maimunah wan nabi sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam indaha tilkal lailata di sisinya di sisinya pada malam itu di sisinya pada malam itu artinya nabi juga tidur tuh di dekat maimunah sayyidah maimunah doa lalu nabi udu summa qoma, kemudian ya Fatawa doa lalu Nabi uduk, dia bangun dari tidurnya lalu uduk, gitu. Sumaqoma kemudian beliau berdiri solat, suma yusalli, beliau solat. Fakumtu alayasari. lalu aku pun berdiri solat di sebelah kirinya. Fakhozani lalu Nabi mengambil aku, ya. mengambil aku, memeganglah gitu ya. Faja'alani an yamini, lalu ia menjadikan aku dari sebelah kanannya. Dia apa? Digeser. Bukan geser, ya, tarik itu pindahin. pindahin. Oh, begini palanya berarti ditarik. Atau badannya gini. Fasolah salah sa maka ia salat sebanyak 13 belas rakaat. Ia sholat sebanyak 13 belas rakaat. Summa nama kemudian tidur lagi beliau hatta nafkah sehingga ya ya apa kedengaran suara nafasnya nafakho sehingga kedengaran suara nafas Nabi Ber... sehingga nafakho bernapas Nabi ya kedengaranlah gitu suara nafasnya heeh uh wa -uh. kana idza nama dan adalah beliau apabila, apabila bertidur, beliau tidur beliau bernapas dengan keras. Ya. Summa ataul muazzinu kemudian datang kepada Nabi seorang muazzin. Fakhraja lalu ia keluar fa Lalu ia salat wala mitawaddu dan ia tidak wudu. Hmm. ya solat dan ia tidak uduh. Qala <tentuk> Amrun <unik> berkata oleh Amr, fa bihi Bukairan. Aku aku ceritakan kepada Bukair tentangnya. Fakola. lalu ia berkata, hadasani Quraibun mizalika. Telah bercerita kepadaku oleh Quraib dengan demikian. Jadi ini sesuai dengan judulnya, ya apabila seseorang berdiri dari sebelah kiri maka si imam ya menariknya ke sebelah kanan. Nah, jadi ini pelajaran boleh si imam menarik makmum yang berdiri di sebelah kiri tarik biar dia pindah ke sebelah kanan. Karena apa? Karena ya banyak orang yang nggak ngerti tentang ini kita tarik toh, kadang orang berdiri di sebelah kanan satu lagi datang sini lagi <laughs> harusnya bukan di sebelah kanan lagi dirinya lagi sebelah sini memang banyak orang sembahyang tapi nggak tahu ilmu sembahyang orang banyak kayak begitu karena nggak mau ngaji ibadah enggak mau ngaji. Ini ibadah enggak mau ngaji, akhirnya ibadahnya enggak sesuai dengan ilmu. ya, masih mending yang bahaya udah ngajar kagak mau ngaji. Ntar bilangin orang jadi salah melulu. Nah. Dan juga menjadi pelajaran kalau kita ya Imamnya cuma uh, makmumnya cuma sendiri maka dirinya di sebelah kanan imam kemarin sudah kita jelasin tuh ya sudah kita praktekkan kemarin begitu ntar kalau ada datang satu lagi yang satu datang di sebelah ya ya di belakang imam nanti ya <guluh> ada di belakang imam sebelah kiri makmum yang satu mundur makmum yang satu berada mereka berdua di belakang imam datang lagi satu lagi datang di sebelah kanan makmum datang lagi satu lagi sebelah kiri datang lagi sebelah kanan datang lagi sebelah kiri datang lagi sebelah kanan jangan yang kanan terus terus <laughs> nggak seimbang itu ya nah ininya di mana kalau umpama ini jamaah banyak, ini kadang nih ya ya belum mengerti. Lagi-lagi karena tidak mau ngaji gitu ya. Jadi harus ngaji. Lagi kita ibadah mesti tahu ilmunya, ngaji. M -m Makmumnya banyak, imam di sana umpama. Ini udah rapat semua. Udah udah rapat. Ya, sudah rapat. Maka kita bagaimana tuh? Diri kalau tarik satu. Yang satu kita tarik kalau memang sudah rapat. Kalau belum rapat, maka kita masuk ke dalam. Tapi salat nariknya takbir dulu. Allahu Akbar. Takbir dulu. Baru tarik kita. Takbir baru tarik. Nah posisi dirinya di mana? Ini juga nih. Nih, ini imam. Ini sininya makmum. Dirinya di sini. Jangan di, kan di kanan. Di sini bukan. Tapi dirinya di sini. Lempengan Imam paham ya kayak di sini dininya di situ jangan di sana gitu begitu ya Allah waalaikumsalam